Halo guys, saya Denny dari barberschool.id. Selamat datang kembali di channel YouTube barberschool.id. Sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan share dulu channel ini jika kalian suka. Pisahkan rambut bagian atas dengan bagian samping menggunakan sisir dan klip. Gunakan comb attachment nomor 3 dengan posisi leper open. Selanjutnya, gunakan comb attachment nomor 2 dengan posisi leper open. Berikutnya gunakan comb attachment nomor 1,5 dengan posisi leper close, lanjut di open untuk menghilangkan demarkasi. Untuk merapikan rambut yang masih belum rapi, gunakan teknik clipper upper comb. Berikutnya, potong rambut bagian atas menggunakan gunting sampai rapi. Jika kalian ada unek-unek atau kritik dan saran, silahkan komen di bawah.